Assalamualaikum Sampurasun. Selamat pagi pecinta domba Garut dimanapun berada. Mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan baik dan sehat, dan mudah-mudahan hari ini kita semuanya diberikan rezeki yang halal dan barokah. Amin. Hari ini Selasa tanggal 7 Desember 2021, saya kembali lagi berkunjung di Pasar Domba Tanjung Sari, Sumedang. Dan edisi hari ini saya akan mencoba mereview sekaligus memberikan informasi harga domba Garut jenis betina ya. Nanti saya sebutkan ada betina dan tenan, daraan, bitnak, bitmil yang hari ini ada di Pasar Domba Tanjung Sari, Sumedang. Nanti harga yang saya sebutkan merupakan harga langsung dari para pedagang, serta video ini hanya sebagai bahan referensi atau sebagai bahan perbandingan harga ketika nanti pemirsa semuanya akan berbelanja domba Garut di Pasar Domba Tanjung Sari, Sumedang. Dan bagaimana dengan harga domba Garut betina hari ini? Oke, untuk itu mari kita saksikan. Nah, pemirsa Hobi Seni Channel, di depan saya ini adalah lapak untuk domba Garut betina ya. Informasi dari para pedagang, hari ini harga domba Garut betina agak sedikit kenaikan ya. Seperti yang di depan saya ini ada dantenan, ada juga yang daraan. Berbagai macam motif bulu, ada yang warna putih, ada yang warna hitam, ada juga yang warna baracak. Umurnya di bawah 1 tahunan, ada yang di atas 1 tahunan ya. Di sini ada kurang lebih sekitar 10 ekoran. Bobot timahnya ini bervariatif ya, ada yang 15-20 kg-an, ada juga yang 20-25 kg-an. Kalau untuk harga domba yang seperti ini, dantenan dan daraan, dikasih harga kisaran antara Rp1.400.000 sampai Rp1.500.000. Nah, yang di sebelahnya ini sama juga seperti yang tadi ya. Ada yang dantenan, ada juga yang daraan. Nah, motif bulunya bermacam-macam, ada yang coklat, ada yang putih, ada yang hitam. Umurnya 1 tahunan lebih ya. Bobot timahnya ini kisaran antara 15 sampai 25 kg-an, bervariatif ya. Ada di sini ada sekitar 10 ekor lebih, dan per ekor domba yang ini dikasih harga kisaran antara Rp1.400.000 sampai Rp1.500.000. Nah, kalau yang di sebelah sini kita lihat, ini lapak dari domba Garut bibitan ya. Nah, di ini ada sekitar kurang lebih 10 ekoran juga. Hampir mayoritas semuanya warna putih, semuanya full ya. Ini rata-rata umurnya 1 tahunan lebih, ada yang 1,5, ada yang 2 tahunan. Bobot timahnya juga bervariatif ya. Ini ada yang 20 sampai 25 kg-an, ada yang 25 sampai 30 kg-an. Ini dombanya bagus-bagus, keren-keren. Domba bibitan. Kalau untuk harga domba yang bibitan seperti ini, harganya bervariatif mulai dari Rp1.800.000 sampai Rp2.500.000. Menyesuaikan dengan jenis dombanya dan tentunya berat timbangannya ya. Nah, kalau yang di sebelah sini ini ada yang induk, ada yang bibitan, ada juga yang dantenan. Motif bulunya ada yang hitam, ada yang putih, ada juga yang belang sapi ya. Ada sekitar kurang lebih 30 ekor, ada juga yang daraan yang sebelah sana. Ini bobot timahnya bervariatif juga sama ya. Kalau yang seperti ini dia bobot timahnya 25 sampai 30 kg-an, ini indukan ya. Nah, kalau harganya ini kisaran antara Rp1.800.000 sampai Rp2.000.000. Kalau yang sebelah sana ini harganya juga sama seperti yang tadi ya, bervariatif. Tergantung dari jenis dombanya, kisaran antara harga Rp1.800.000 sampai Rp2.000.000 ya. Nah, lanjut yang di sebelah sini dan tenan ya. Ini motif bulunya perpaduan warna hitam, warna coklat dan warna putih. Umurnya 1 tahun setengahan. Bobot timahnya ini kisaran antara 25 sampai 30 kg-an ya. Kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga Rp1.800.000.
Nah, lanjut sebelahnya ini ada 2 ekor. Ini petetan bibitan semuanya ya. Ah. Kualitas bulunya belang sapi dan ada juga burunya belang sapi sama ya. Umurnya ini 1 tahun lebih. Ini bobot timbalnya kisaran antara 20 sampai 25 kg-an. Kalau untuk harga domba yang seperti ini di Kasiaga Rp1.350.000 per ekor ya. Ini dombanya bagus, keren. Nah, dan kita berlanjut yang sebelah sini, ini domba indukan. Mati bulunya belang sapi ya, lumayan besar, keren. Perpaduan antara warna hitam, putih, dan sedikit warna coklat. Umurnya 2 tahunan, bobot timbalnya ini mencapai 30 sampai 35 kg-an. Keren ya. Ini domba Garut betina indukan. Kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga Rp3.000.000. Nah, lanjut yang di sebelah sini kita lihat indukan bawa anak ya. Ini induknya. Ini anaknya 2 ekor ya. Anaknya ada yang pejantan, ada juga yang betina. Kalau induknya ini dia umurnya 1 tahun setengah lebih, bobot timbalnya kurang lebih 20 sampai 25 kg-an ya. Kalau anaknya yang pejantan ini sama betina, bobot timbalnya kurang lebih 5 sampai 10 kg-an, umurnya baru 3 sampai 4 bulanan ya. Kalau untuk harga domba yang ini induknya 1, anaknya 2, 3 ekor, satu paket dikasih harga Rp4.200.000. Nah, lanjut yang di sebelah sini sama ini domba Garut bibitan bawa anak ya. Induknya 1, anaknya 1, anaknya betina. Kalau induknya ini dia mempunyai bobot timbalnya 25 sampai 30 kg-an, umurnya 1 tahun setengahan ya. Dan kalau untuk harga domba yang indukan dan anaknya seperti ini dikasih harga Rp3.000.000. Nah, di sini lapaknya ada yang domba petetan betina ya, seperti yang depan saya ini domba petetan semuanya. Ada juga yang dantenan, ada juga yang indukan ya. Harganya bervariatif menyesuaikan dengan jenis dombanya ya. Kalau dantenan seperti ini umurnya 1 tahun lebih dikasih harga kisaran antara Rp1.500.000 sampai Rp1.700.000. Bobot timbalnya ini kurang lebih 25 sampai 30 kg-an. Nah, dan kalau yang petetan seperti ini ya harganya juga sama bervariatif kisaran antara Rp600.000 sampai Rp1.000.000 ya. Nah, ini juga sama ya. Indukan bawa anak. Ini anak satu induknya. Ini dikasih harga kisaran antara Rp2.500.000 sampai Rp3.000.000. Jadi untuk pemirsa semuanya, itu tadi adalah review dan update harga informasi domba Garut jenis betina. Ada betina dan tenan, ada daraan, ada bibit bawa anak, ada juga bibitan ya, yang hari ini ada di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang. Tadi harga yang saya sebutkan merupakan harga langsung dari para pedagang, serta video ini hanya sebagai bahan referensi atau sebagai bahan perbandingan harga. Ketika nanti pemirsa semuanya akan berbelanja domba Garut di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang. Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang ini buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu, mulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang, dan di sini menyediakan berbagai macam jenis domba Garut. Ada domba Garut tangkas, domba pejantan Garut, priangan, bibitan, bitnak, bitmil, semuanya ada di sini. Jadi langsung datang saja ke Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang. Sekian dulu review hari ini, dan nantikan video menarik lainnya seputar domba Garut hanya di Hobi Seni Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.